Senin 9 September, Presiden Joko Widodo menobatkan Laksamana Malahayati, Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh sebagai Pahlawan Nasional RI. Malahayati menjadi perempuan Indonesia ke-13 yang mendapat gelar Pahlawan Nasional. Malahayati dinobatkan bersama 3 tokoh lainnya di Istana Negara, masing-masing pendiri HMI Lafran Pane, tokoh NTB, Tuanku Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan Sultan Mahmud Riyasyah dari Riau. Keempatnya diberi gelar pahlawan melalui Kepres nomor 115/TK/2007 yang diteken langsung oleh Presiden pada tanggal 6 November 2007. Penyerahan gelar itu diwakili oleh keturunan para tokoh. Dalam hal ini, Malahayati diwakili oleh keturunan ke-45, yaitu Tengku Putra Safiatuddin Cahaya Nur Alam binti Tuanku Raja Ibrahim bin Sultan Muhammad Daud Shah, Sultan Aceh terakhir. Duduk di kursi rodanya didampingi oleh Putri Cut Neneng Mahmidatul Hasanah. Beliau menerima plakat gelar itu dengan keharuan. Laksamana Malahayati merupakan laksamana wanita pertama di dunia. Dia pernah memimpin pasukan yang terdiri atas para janda perang Aceh pada abad ke-16. Pemberian gelar pahlawan nasional tersebut berdasarkan hasil sidang ketiga Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada tanggal 19 Oktober 2007. Sesuai usulan dari Kementerian Sosial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 26 tentang syarat khusus untuk gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya. Salah satunya adalah pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan bidang lainnya untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.